Quran sebut dan dia memegang Quran tu. Ya. Dan kedua tuan-tuan, orang yang diberi oleh Allah nikmat harta dan harta itu dibelanjakan siang malam tuan-tuan sentiasa untuk apa? Untuk fisabilillah. Ya, makin banyak harta dia tuan-tuan, makin banyak dia bantu tuan-tuan. Hari itu tuan-tuan dia bantu hanya 1,000 je. Tapi sekarang dah 20,000 pula dah. Masa tuan-tuan ada lagi dah, dia pun jadi 2 juta dah. Bertambah tu, bertambah tu. Jelasnya dengan Datuk ni. Allah, bagilah aku macam itu boleh. Tapi tak acau tuan-tuan yang bukan Islam. Baru berapa lama je bekerja tuan-tuan, dia dapat kereta, dia dapat rumah besar, dapat itu. Ya Allah, bagilah aku macam ada acuan dapat itu. Itu tak betul. Itu sama dengan peringatan seorang alim pada zaman Nabi Musa kepada pengikut-pengikut Musa ketika mereka terpegun dengan nikmat yang didapatkan oleh Qarun. Maka tuan-tuan baca surah Al-Qasas. Maka Allah ceritakan bagaimana tuan-tuan dan kasih sekalian, pengikut-pengikut dari Israel ini tuan-tuan terpegun ketika melihat Qarun keluar dari rumahnya dengan pakaian yang begitu mewahnya. Maka dia kata, oh, kalaulah kami ada seperti apa yang ada pada Qarun ini. Maka ketika itu seorang daripada alim yang ada pada masa itu mengingatkan dia, jangan kata macam itu. Nikmat yang dia dapat tersebut membawanya kepada-pada kekufuran, makin maksiat, makin menderhakai oleh Allah SWT. Itu bukan dikira sebagai nikmat, tetapi itu adalah sebenarnya istidraj. Apa dia jawapan? Istidraj. Saya perlu, yang boleh kita cemburui tuan-tuan, yang perlu boleh kita iri kepadanya adalah orang dia bagi harta tuan-tuan. Nah, hartanya memang siang malam selalu dia gunakan bila-bila masa. Kadang-kadang bukan duit, bukan sekadar duit dia, dia bagi, saya ada tempat, sila pakai. Saya ada kemudahan ni, gunakanlah. Saya memang tak boleh datang, tapi apa, saya ada kaki tangan saya ni yang sedia boleh bantu. Mereka ada kekosongan sekarang ni, ambillah dia untuk melancarkan program tersebut. Sila. Apa-apa perkara, minta tolong kepada mereka. InsyaAllah mereka boleh bantu. Saya akan arahkan mereka membantu semua ni. Kan tuan? Allah itu memang jelas. Bukan jelas sikit, jelas gila. Itu boleh. Itu. Jadi sebab apa tuan-tuan, orang yang macam tadi itu tanda dia bersyukur pada Allah tu. Orang yang makin banyak dia kepada Allah bagi, makinlah dia merunduk, makin dia membantu tuan-tuan, itu tanda dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Ini satu lagi tuan-tuan yang kasih sekalian. Silalah baca. Itu. Gratitude is the one of the sweet shortcuts to finding peace of mind and happiness inside. Macam betul-betul masalah ini. No matter what is going on outside of you, tak ada masalah apa yang berlaku kat luar kita. Tapi kalau kita memang sedia ada minda bersyukur ni tuan-tuan, iaitu hati yang bersyukur tuan-tuan, apa pun berlaku di sekeliling kita, termasuklah mungkin tuan-tuan pakaian kita pun cuma campur tuan-tuan, tapi jiwa-jiwa bersyukur tuan-tuan, itu pun terasa berharga bagi dia, terasa bernilai bagi dia tuan-tuan. Sebab ada je lah yang akan disyukurkan, dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini syukur ini memang tuan-tuan dari dalam, deep inside, dia boleh dari dalam. Dari dalam inilah yang akan keluar dengan ungkapan kata-kata, mungkin keluar dalam bentuk amal perbuatan, pekerjaan, sikap, tingkah laku, akhlaknya. Ini dari dalam, inside. Ya, dia akan membuahkan hasil yang masya Allah tuan-tuan. Hanya orang bersyukur itu dia akan rasa. Maka orang-orang beriman tuan-tuan, orang-orang yang bermotivasikan Al-Quran, dia diingatkan dengan memperkaya di hati.
yaitu memperkasakan dirinya dengan suplemen syukur ini adalah 17 kali paling kurang satu hari satu malam. 17 kali dibagi suplemen. Oleh itu tuan, mari kita selaraskan apa yang kita baca dalam solat kita dengan apa yang kita lakukan pada di luar solat kita. Sebenarnya cukup solat itu sebagai pendidik kita, sebenarnya cukup dah sebenarnya tuan. Ya. Sebab ada banyak pelajaran-pengajaran. Ya. Contoh ni kasih sekalian. Ya, apa dia? Di antaranya adalah yang bersyukur tadi itu. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada Allah, saya cakap tadi bukan hanya kepada Allah aja ya. Berterima kasih kepada Allah maknanya berterima kasih kepada benda atau perkara yang kita dapat tu. Yang kedua pada apa ya? Berterima kasih kepada siapa yang membawa rahmat tadi itu. Dan secara pastinya kita akan bersyukur kepada yang memberi rahmat tadi itu. Ya. Oleh itu tuan-tuan kasih sekalian kepada ya. Nah, ya, itu tadi itu motivasi yang ketiga tuan-tuan. Ini memang seolah-olah tuan-tuan kasih sekalian, manusia ini suka berlupa tentang apa dia kemurahan Allah dan kasih sayang Allah. Apa sahaja sebenarnya bismillah sudah ada dah ingatan kan? Tentang betapa pemurah dan penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi selepas tu diulang balik Ar-Rahman Ar-Rahim ni. Nak bagi ingat tuan-tuan ni kasih sekarang. Ramai orang memang selepas dapat nikmat dan kekayaan tu dia lalai, dia lupa, dia leka. Dia lupa dan leka tuan-tuan ni kasih sekalian. Ya, maka terabaikanlah hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga orang yang suka bersyukur dengan apa atau berterima kasih kepada orang ada di sekeliling dia tuan-tuan, tapi dia lupa kepada Allah. Ini ada ni. Maka Allah cepat-cepat ingatkan balik melalui ayat ni pada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Diulangkan. Sebab betul-betul kita rasa ni nilai Rahman Rahim Allah tu. Rasa betul. Mana nak rasa dia Ustaz? Ustaz Tumpan eh? Ini memang Tumpan eh? Dia tak ada test dia manis atau wahid dia Tumpan eh? Tapi memang biasa dia memang akan jadi manis eh? Tumpan eh? Rasa dia Tumpan eh? Bawa selalu dalam diri kita tu rasa kemurah Allah dan rasa kasih sayang Allah. Bawa selalu Tumpan. Ingat selalu. Bawa. Jadi itu boleh kasih sekalian. Di motivasi ketiga buat teman, rasakan selalu, selalu bukan hanya masa dapat anugerah saja. Pada waktu dapat nikmat saja. Ada orang yang punya ingat Allah pada waktu dapat nikmat. Maka dalam surah Al-Fajr Allah ingatkan tu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ammal insanu idza mabtalahu فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. Adapun manusia ketika Allah memujinya dengan memuliakannya dan memberi nikmat kepadanya, maka seronok hatilah dia dan dia berkata, Tuhan telah memuliakanku. Allah, Allah sayang saya sebab dia bagi aku nikmat. Wa amma idza mabtalahu. Adapun ketika diuji juga, tapi diuji dengan apa? Faqadara alaihi rizqah,
dia batasi, dia hadkan rezekinya. Setakat dia juga dapat. Fayaqulu Rabbi ahanan. Tuhanku dah tak suka kat aku dah. Tuhanku dah tak sayang kepada aku dah. Tuhanku dah menghinakan aku dah. Ada tak orang jenis macam tu? Saya sering mendengar itu. Saya sering mendengar. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekurangan sedikit yang sebelumnya mereka nikmati dengan budak kepada di cepat. Cepat melantang kepada Allah. Dia resah, dia gelisah. Seolah-olah kawan-kawan yang gelisah, habis dah. Dunia ini bukan lagi milik dia dah. Kehidupan ini tak ada arti bagi dia lagi dah. Dia rasa dengan ujian tersebut, habis dah kasih sayang Allah itu kepadanya. Jangan, jangan. Kasih sayang Allah itu masih lagi kepada kamu. Justru kalau kita menyelidiki ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, justru dengan ujian itulah sebenarnya Allah sedang meningkatkan darjat kita. Dengan ujian itu. Ujiannya apa? Dalam surah Al-Baqarah lagi, tuan-tuan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Sungguh kami akan menguji kamu, kata Allah. Memang. Ya. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu. بِشَيْءٍ. Dalam bahasa Arab, teman-teman, ketika disebutkan بِشَيْءٍ, biasanya teman menunjukkan nilai yang sedikit. Dengan sedikit khauf, takut, kerungsingan. Ujian apa pertama yang akan kita lalui? Adalah takut. Maka kajian kajian psikologi menyatakan bahwasannya adalah di antara masalah paling besar manusia hadapi adalah rasa takut. Takut ini terus. Ini majoriti manusia adalah rasa takutnya. Khauf namanya. Tapi ingat sebenarnya khauf kita di dunia ini tuan-tuan tak seberapa lagi sebenarnya. Ya. Jadi bishay'in minal khauf, sedikit daripada khauf. Wal ju', bishay'in minal khaufi wal ju', itu lapar. Sedikit lapar. Ada yang tak makan seminggu. Siapa angkat tangan? Ada yang tak makan 3 hari ke? Ada kan? Tapi kalau kita perhatikan, memang ada perempuan. Namun jika dibandingkan dengan yang majoriti, yang kebanyakan, bagaimana mereka dalam bab makan? Boleh dikatakan hampir majoriti mereka itu ada sentiasa makanan. Paling kurang untuk satu hari dia. Ada je. Kalaupun tuan-puan kurang, tuan-puan kurang untuk dua hari mungkin. Kalau kurang dalam untuk tiga hari tuan-puan, aman tidak dia. Ya. So, kata Allah, bishay'in minal khawfi wal ju', sikit je. Sikit, sedikit sahaja. Itu kena ingat. Rasa lapar tersebut sedikit saja. Terutama bagi kita lah di sini, tuan-puan. Saya rasa tuan-puan kita ni memang Allah bagi dah tuan-puan nugrah yang maha besar kepada Allah kepada kita. Itu nikmat yang kita sekarang itu makan dan tak mampu. Banyak benda nak makan Ustaz, tapi Pak Doktor tak bagi Ustaz.
kan. Kalau kita tengok bahasa malam, semua ada tu. Kalau tak ingat diri kita tuan-tuan, kita borong semua tu kan. Tapi itulah tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan boleh kasih sekarang sedikit je sebenarnya. Kita kat Malaysia ni lah tuan-tuan. Kalaupun ada pun orang-orang yang susah nak susah tuan-tuan, saya rasa sesusah-susahnya tuan-tuan masih ada lagi sesuatu yang boleh dia makan. Tentu lagi dia berusaha tak berusaha. Ada juga orang susah yang tak berusaha tuan-tuan. Sebenarnya ladang di belakang rumah dia tu satu hekar. Dia tengok kan? Tapi tanam ladang dia. Lepas tu dia kata, tak ada makan lah. Ha, kau makanlah ladang tu. Itu manusia. Baik. Jadi tu pun dikasih sekalian. Allah kata, jual. Dan yang ketiga tu pun apa tu? Wa nafsin minal amwal. Wanaksin, kekurangan harta. Memang ada. Satu masa rasa kurang. So yang pertama tadi apa dia? Rasa takut. Kedua apa dia? Rasa lapar. Yang ketiga apa tuan-tuan? Wanaksin minal amwal. Itu kekurangan harta. Tapi kurang je. Yang biasanya dapat 10,000, sekarang dia dapat 8,000. Ambil orang dengan rasa kurang jadi 8,000 tuan-tuan, dia lupa. Sebenarnya 8,000 tu pun dah banyak sebenarnya. Malah betul kat bos. Bos, tahun ni tak ada bonus ke? Bonus saya. Sebab apa? Tahun lepas bonus saya dapat 3 bulan atau 5 bulan gaji. Sekarang ni dapat 1 bulan gaji. Tapi orang lupa bersyukur. Itu ni salah satu testing Allah tahu. Salah satu ujian Allah sebenarnya. Biasanya tahun ketika kita dah biasa dapat 3 bulan gaji ni atau 5 bulan gaji, dibagi oleh bos 1 bulan gaji je. 1 bulan gaji bukan main marah. Apalah bos ni, sebulan je. Je sikit je. Itu yang kita takut tuan-tuan. Allah kalau dah biasa bagi kita nikmat tuan-tuan, dia potong sikit dari nikmat tu, kita melata. Kita ingat. Kita pergi ingat. Sekarang tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan masa-masa dulu tuan-tuan, kita tak ketipun pasal ekon-ekon ni panas-panas ni. Sekolah rendah tuan-tuan ada ekon ke dulu? Jalan pergi sekolah naik kereta ke? Kalau tuan-tuan tengok ni Allah nak begitu. Dia potong elektrik sekejap tuan-tuan. Macam buku haru. Panas. Apa ni JB ni? Orang ni makan duit kita, tapi dia tak bagi kita layanan. Komplain habis lah tuan. Memanglah sepatutnya tuan-tuan komplain juga lah. Tapi janganlah sampai kita berbahawa salah satu ujian Allah sebenarnya kepada kita nak cuba tengok respon kita, tengok bagaimana sikap kita. Sebab memang ada masanya ikut ayat Allah dalam surah Al-Fajr tu lah, dia akan ada lebih dikurangkan. Dia kata dia bagi lebih lu, dia tarik. Qaddara alaih, dia tarik. Dia akan ada masa tu. Ya. Jadi dia tarik tersebut tu, dia ingat sebenarnya nak tengok respon kita tadi tu. Adakah kita masih lagi bersyukur kepada Allah atau tidak? Tapi biasanya manusia tuan-tuan, kalau dia dah senang dengan satu nikmat dan terbiasa dengan nikmat tersebut, maka tuan-tuan dia tarik tuan-tuan dikasih sekalian. Maka terasalah. Cuba bayangkan nanti tuan-tuan. Nanti kalau sekiranya tiba-tiba projektor rosak, tapi jangan doa ya. Dulu tuan-tuan belajar ada projektor ke? Betapa manusia tu, kita sudah terbiasa dengan satu nikmat, Allah tarik nikmat tersebut, dia berhasil.
kalau orang bersyukur kepada Allah, bagaimanapun Allah bagikan dia, ketika berlebih dia sangat bersyukur kepada Allah sekali. Dan ketika dia tarik paling tumpuan, dia tahu ini nikmat Allah. Maka ayat tadi itu tumpuan yang kasih sekalian disambung tentang wabashiri sabirin. Ayat tadi disambung dengan apa deh? Dan beri kabar gembira orang-orang yang apa deh? Orang-orang yang bersabar. Apa kata Allah yang sebenarnya? Alladina iza asabatum musibatum qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang mendapatkan musibah dalam bentuk ujian tadi itu, bapak-bapak, mereka bersabar. Bagaimana mereka bersabar tersebut? Qalu, kalau dapat itu inna lillahi, ini apa matinya? Kalau sebut inna lillahi, teman-teman, inna apa mati? Inna lillahi bukan cita orang mati tahu. Dan segala sesuatu yang kurang daripada kita, yang terbiasa kita dapatkan, umpan lalu kita tak dapatkan tidak, hilang dia umpan-umpan kesekian, ini kena sebut inalilas. Yang kita sedar bahawasannya, sesungguhnya apa yang kita ada itu, dan kita itu sendiri adalah milik Allah. Wa inna ilahi raji'ur, dan satu hari akan kembali kepada dia. Ilahi raji'ur itu apa itu? Kembali kepada dia. So, kita daripadanya, pemberiannya, maka apabila tak ada lagi daripada kita, kita rasa pertama adalah makna yang Allah ambil. Walaupun nanti jumpa balik, hilang kereta, ya Allah hilang kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kereta aku dah hilang dah. So, tuan-tuan dan kata sekalian, tengok-tengok tuan-tuan, jumpa, lupa tempat parking lagi. Biasa parking depan tu. Masa orang tak ada. Kadang sekali orang ramai, tuan-tuan itu pasal parking kat bawah. Kadang first time parking kat bawah, tuan-tuan tenyek-tenyek lari motor. Tak punya bunyi. Pusing-pusing sana, dah banyak kali sebut inalilah, jumpa dia tu. Okay. Inalilah itu maknanya dalam bahasa Arab, contoh dalam namanya lafaz istirjah namanya. Istirjah, apa nama lafaz itu namanya? Lafaz istirjah. Kalau Alhamdulillah itu lafaz takmin namanya. Kalau Allahu Akbar, lafaz takbir namanya. Kalau innalillah wa inna raji'un itu namanya istirjah. Istirjah itu daripada raja'ah, itu mengembalikan, pulangkan dia balik. Memang kita serahkan balik. Umpama tumpuan dengan kalau hilang tu, ya Allah, hilang tu akan berada padamu ya Allah. Seolah-olah kita tumpuan, kita titipkan, kita tumpangkan. Tumpang tahu? Kita dah hilang tu, aku tumpang kepada engkau ya Allah. Dia tumpangkan dia. Dan ingat tumpuan, Allah ni'mal wakil. Ni'mal wakil adalah tempat penumpang yang paling bagus, paling best. Ni'mal wakil, ni'mal maula, dan dia adalah pelindung. Dia akan lindung. Wa ni'mal nasir, dan dia adalah penolong. Dia akan tolong tu, selesaikan. So, awal-awal kita dah serahkan dia. Itu jumpa kat bawah tu. Kalau tak sebut, tuan-tuan dah hilang beda. Tak jumpa juga dia. So, tuan-tuan dia kasih sebagainya. Ini dia. Alladina idha asabatum musibah. Ya. Dan terakhir tuan-tuan, ayat tersebut disambung alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Karena sikap dia menghadapi ujian tadi itu, menghadapi musibah tadi itu dengan tenang dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, alaihim salawatu min rabbihim. Allah akan beri salawat kepada mereka. Salawat ini maknanya penghormatan. Wa rahmat, dan rahmat, Allah bagi rahmat sekali. Sebab cara dia merespon tadi itu, cara merespon sangat penting tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dapat nikmat tadi itu, tuan-tuan respon dengan alhamdulillah, dan tuan-tuan pakai orang puji, tuan-tuan sebut alhamdulillah, maka itu pun Allah gandakan pada kita. Dan ketika kita dapat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, respon kita adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembalikan kepada Allah seolah-olah kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun dibayar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaihim salawatu min rabbihim. So, bagi orang beriman tuan-tuan,
dapat nikmat, dia dapat kebaikan, dapat ujian, dia pun dapat kebaikan. Ini yang menakjubkan, kata Rasulullah SAW. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang beriman ini, yang mana ketika in asabahu khairun syakara, dan apabila dia mendapatkan itu kebaikan, dia bersyukur. Wa in asabahu syarrun sabara, apabila dia menghadapi suatu musibah, ujian, keburukan, maka dia bersabar. Maka kedua-dua urusan itu mendapat pahala satu. Mudah-mudahan kita di antara orang yang dapat mengamalkan atau termotivasi dengan ayat-ayat ini, tuan-tuan dan kasih sekalian, dan kita terjauh daripada lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, salah silap daripada diri saya sendiri, kepada Allah saya mohon ampunannya, beritahu kepada saya mohon pemaafannya. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat al-Asr. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.